من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، terlebih dahulu saya menggantikan Ustaz Kamal Asy'ari yang tidak dapat datang atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan insya-Allah saya akan menggunakan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. سنقولكم كتاب يعني تونس أولي الإمام النووي رحمه الله يمرتج أداب kepada القرآن. Pada kuliah yang lepas kita telah melihat adab guru terhadap Al-Quran dan terhadap muridnya. Dan pada kali ini kita akan sambung sikit lagi adab guru. Seterusnya kita akan masuk adab murid ataupun pelajar. Digalakkan bagi pengajar untuk mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi, yang bukan keperluan utama atau asas yang amat mendesak. Yang bermakna orang yang mengajar ataupun guru yang mengajar ataupun ustaz yang mengajar hendaklah mementingkan akhirat lebih daripada dunia. Apa yang dimaksudkan mementingkan akhirat lebih daripada dunia ialah seorang guru itu tidak sepatutnya mengharapkan balasan dunia semata-mata, tapi hendaklah dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hendaklah dia mengosongkan hatinya dari segala hal yang menyibukkannya ketika dia duduk untuk mengajar mereka. Yang bermakna bila seorang guru mengajar anak muridnya, dia tidak boleh buat benda lain. Sebagai contoh, ketika seorang guru mengajar, dia tidak boleh berbual-bual. Ataupun ketika seorang guru sedang mengajar, guru itu tidak boleh buat benda selain yang berkaitan dengan pengajarannya, seperti berbual-bual, bercakap di dalam telefon, bermain handphone dan sebagainya. Itu tidak selayaknya bagi seorang guru. Kemudian hendaklah dia berusaha keras untuk menjadikan mereka mengerti dan memberi masing-masing daripada mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Ini juga merupakan tugas seorang guru. Yang dimaksudkan dengan guru bukanlah cikgu di sekolah semata-mata, tetapi kita adalah seorang guru. Walaupun kita tak ada anak murid, tapi kita merupakan guru kepada diri kita sendiri. Dan kita juga merupakan pemimpin sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan
kamu bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpin. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang guru mestilah memberikan kefahaman yang sebenar kepada anak muridnya. Jika anak muridnya tidak faham, maka hendaklah gurunya memberi kefahaman yang betul-betul difahami oleh anak muridnya. Jika anak muridnya tidak faham juga, hendaklah diulangi apa yang diajarkannya. Maka janganlah dia mengajar banyak perkara kepada pelajar yang tidak boleh menerima banyak, dan jangan meringkas bagi siapa yang boleh menerima tambahan. Yang bermaksud, janganlah seorang guru itu mengajar terlampau banyak sekiranya anak muridnya tidak dapat menerima selebihnya apa yang diajarkannya. Sebagai contoh, jika kita mengajar seorang ataupun pelajar ataupun anak murid yang kurang cerdik, yang kurang dapat menerima pelajaran ataupun slow, maka adalah seorang guru itu mengajar sesuai dengan kadar yang dapat diterima oleh anak murid. Begitu pula dengan seorang anak murid yang cerdik ataupun terlebih bijak, maka seorang guru adalah mengajar lebih daripada orang lain. Maka janganlah dia mengajari banyak perkara kepada pelajar yang tidak boleh menerima banyak, dan jangan meringkaskan bagi siapa yang boleh menerima tambahan. Dia suruh mereka mengulangi hafazan-hafazan mereka dan memuji sesiapa yang menonjolkan kecerdasannya selama tidak dibimbangkan akan berlaku fitnah ke atasnya kerana timbul rasa bangga atau yang lain. Yang bermakna, apabila seorang pelajar, terutama yang belajar dalam bidang Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, apabila seorang guru mengajarkan Al-Quran kepada anak muridnya dan anak muridnya dapat menghafal apa yang dipelajarinya, terutamanya Al-Quran, maka apabila seorang murid dapat menguasai apa yang diajar oleh gurunya, maka gurunya hendaklah memujinya dengan tidak berlebih-lebihan ataupun tidak melampau-lampau, yang menyebabkan anak muridnya rasa sombong, bungkak dan takabur. Dan juga dia boleh memuji anak muridnya yang cerdik dan pandai tanpa menimbulkan fitnah. Siapa yang kurang perhatiannya, bolehlah dia menegurnya dengan lemah lembut selama dia tidak takut murid itu akan lari. Janganlah dia dengki kepada salah seorang daripada mereka kerana kepandaian yang menonjol daripadanya, dan jangan menganggap dirinya istimewa kerana nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Yang bermakna, apabila ada murid yang lebih cerdik daripada murid yang lain ataupun yang lebih bijak daripada murid yang lain, maka janganlah seorang guru itu merasa cemburu dengan kepandaian ataupun kebijakan anak muridnya, yang menyebabkan guru ni ajar sikit, anak murid dia faham lebih ataupun advance, dan guru ajar sikit je. Guru ajar alif, anak murid dah sampai ya. Ini adalah anak murid yang cerdik. Maka janganlah guru ni merasa cemburu dengan kepandaian yang Allah berikan kepada anak murid tersebut. Kerana kedengkian kepada orang lain amat diharamkan, apatah lagi terhadap pelajar yang berkedudukan seperti anak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan kedengkian ataupun hasad dengki. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Tapi orang Melayu guna hasad dengki. Maknanya dengki. Maknanya dengki ini adalah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Lebih-lebih lagi dengki kepada anak muridnya. Kepandaiannya adalah atas jasa gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat dan pujian yang baik di dunia. Hanya Allah yang memberi taufik. Yang bermaksud, apabila seorang murid itu pandai ataupun bijak dengan sebab apa yang telah diajarkan oleh gurunya,
maka balasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada gurunya. Kemudian masalah yang seterusnya, jika jumlah mereka ramai, maka dahulukan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Jika jumlah mereka ramai, maka dahulukan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Ini dikhaskan ataupun dikhususkan kepada para penghafal Al-Quran. Jika seorang ataupun seorang guru itu mengajarkan Al-Quran kepada anak muridnya dan anak muridnya ramai, maka guru ini mendahulukan anak muridnya yang datang awal. Kemudian yang berikutnya, jika yang pertama rela gurunya mendahulukan yang lain, maka boleh mendahulukannya. Yang bermakna jika orang yang datang awal merelakan ataupun memberikan peluang kepada orang yang datang lambat untuk menghafal Al-Quran kepada gurunya, diperbolehkan. Patutlah guru menunjukkan kegembiraan dengan muka yang berseri-seri, memeriksa keadaan mereka dan menanyakan siapa yang tidak hadir daripada mereka. Dan sepatutnya ke atas seorang guru hendaklah menunjukkan wajah yang gembira terhadap anak-anak muridnya. Janganlah guru itu menunjukkan muka yang garang, bengis dan sebagainya. Hendaklah guru menunjukkan rasa suka terhadap anak muridnya dengan wajah yang berseri-seri dan bertanya siapa yang tidak datang di antara mereka. Para ulama berkata, janganlah gurumu menolak mengajari seseorang kerana niatnya tidak benar. Sufyan dan yang lain bertanya berkenaan dengan niat murid-murid yang menuntut ilmu kepadanya. Mereka berkata, kami belajar ilmu untuk selain Allah. Maka Sufyan enggan mengajar mereka dan berharap agar tidak melakukannya kecuali untuk Allah. Yakni ilmu itu digunakan hanya semata-mata kerana Allah. Yang bermaksud, seorang guru itu tidak boleh menolak sesiapa saja yang ingin belajar dengannya, walaupun niatnya bukan kerana Allah. Masalah yang seterusnya, termasuk adab seorang guru yang amat ditekankan dan perlu diberi perhatian, ialah guru mesti menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari bermain-main dan menjaga kedua matanya dari memandang ke mana-mana tanpa keperluan. Ini juga adalah adab seorang guru yang mengajar. Seorang guru ketika mengajar tidak boleh memainkan tangannya dengan mainan ataupun dengan benda yang lain seperti main handphone, main pen, main buku dan sebagainya. Tapi adalah tangannya fokus ataupun menumpukan perhatian sepenuhnya kepada anak muridnya. Begitu juga dengan mata guru. Seorang guru itu ketika mengajar tak boleh pandang ke atas. Yang pandang ke atas, dia mengajar ke depan, tapi tak pandang anak muridnya. Sebaik-baiknya seorang guru yang mengajar mestilah memandang setiap anak murid yang diajarkannya. Hendaklah dia duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat dan duduk tenang dengan memakai baju yang putih bersih. Jika sampai ke tempat duduknya, dia sembahyang solat dua rakaat sebelum duduk, sama ada tempat itu masjid atau yang lain. Jika sebuah masjid, maka adab itu lebih ditekankan kerana dihukumkan makruh duduk di situ sebelum solat dua rakaat. Dia boleh duduk bersila atau dengan cara yang lain. Apabila seorang guru datang ke tempat yang mengajar, sebagai contoh datang ke masjid, sebelum dia duduk untuk mengajar, maka hendaklah dia solat dua rakaat, sama ada di masjid ataupun di tempat yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Daud As-Sijistani dengan isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengajar manusia di masjid sambil duduk berlutut. Bermakna seorang guru boleh mengajar dalam keadaan bersila dan duduk berlutut. Termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah jangan merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat yang dihuni pelajar untuk belajar daripadanya. Ini juga adalah termasuk adab seorang guru
terutamanya yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran. Tidak sepatutnya seorang guru itu pergi berjumpa dengan anak muridnya. Yang lebih utama, yang sepatutnya ataupun yang sebenar-benarnya, anak muridnya lah yang kena pergi berjumpa dengan gurunya. Sekalipun pelajar itu khalifah atau di bawah kedudukannya, walaupun seorang pelajar itu hebat, perdana menteri, raja, sultan dan sebagainya, hendaklah anak murid itu yang pergi kepada gurunya, bukanlah gurunya yang pergi kepada anak muridnya. Bagaimanapun, dia mesti menjaga ilmu dari hal itu, sebagaimana yang dilakukan para ulama salaf radhiyallahu anhu. Cerita-cerita mereka tentang hal ini banyak dan sudah diketahui. Banyak cerita ataupun kisah yang kita dengar ulama-ulama dulu ataupun ulama-ulama generasi salafus salih, yang mana mereka mengajar di masjid-masjid, di pusat-pusat pengajian dan dihadiri oleh ratusan ataupun ribuan manusia. Tidak pernah kita dengar ulama-ulama yang hebat seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah pergi bertemu dengan muridnya untuk mengajar di rumah anak muridnya. Tetapi anak muridnya lah yang datang kepadanya. Hendaklah dia mempunyai majlis yang luas supaya murid-murid boleh duduk di situ. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, khairul majalisi awsa'uha, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis ialah yang paling luas. Riwayat Abu Dawud dalam sunan, yang bermakna seorang guru hendaklah mengajar di tempat yang luas supaya ramai anak murid yang boleh menyertainya. Masalah seterusnya, ada pelajar dalam penuntut ilmu. Tadi ada guru, sekarang ada pelajar ataupun talibul ilm ataupun anak murid ataupun penuntut ilmu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, terutamanya ilmu agama. Au muta'alliman, jika kalian tak mampu nak mengajar orang lain, maka kalian adalah menjadi seorang pelajar. Ataupun jika tak mampu jadi orang alim, jika tak mampu mengajar dan jika tidak mampu untuk belajar, jadilah mustami'an, iaitu orang yang mendengar seperti kita semua sekarang ni, mendengar. Jika pelajar ada catatan, kan, jika kita ada tulis, barulah namanya pelajar. Jika kita hanya mendengar, itu namanya mendengar, bukannya belajar. Seterusnya yang keempat, au muhibban, jika kamu tak mampu nak jadi orang alim, kamu tak mampu nak mengajar ataupun kamu tak mampu nak menuntut ilmu kerana terlalu sibuk, dan kamu juga tak mampu nak dengar majlis ilmu kerana tiada masa, maka jadilah orang yang keempat, iaitu muhibban, orang yang cintakan majlis ilmu, orang yang cintakan orang alim, orang yang cintakan penuntut ilmu, orang yang cintakan pendengar-pendengar majlis ilmu. Wala takun khamisan, ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Apa dia orang yang kelima, tuan-tuan? Orang yang kelima ialah dia tak nak jadi orang alim, dia tak nak jadi penuntut ilmu, dia tak nak jadi orang yang mendengar ilmu, dan dia juga tidak mahu jadi orang yang mencintai majlis ilmu. Apa akibatnya orang yang kelima? Akibatnya ialah fatahlik, maka orang ini akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab pelajar dan penuntut ilmu, semua yang kami sebutkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkenaan dengan adab pengajar guru
juga merupakan adab bagi pelajar. Yang kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan adab guru juga termasuk adab seorang pelajar. Bukan guru sahaja kena beradab, maka pelajar ataupun penuntut ilmu juga kena beradab seperti adabnya guru. Termasuk adab pelajar ialah menjauhi hal-hal yang menyibukkan sehingga tidak boleh menumpukan perhatian untuk belajar kecuali hal yang mesti dilakukan kena keperluan. Yang bermakna ketika sedang menuntut ilmu, ketika sedang belajar, ketika sedang berada di majlis ilmu, seorang yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu hendaklah menjauhkan apa sahaja hal-hal yang menyebabkan dia tidak dapat memberikan perhatian di dalam majlis ilmu tersebut. Sebagai contoh, ketika guru sedang mengajar di depan, anak muridnya bermain di belakang, ataupun ketika gurunya sedang mengajar di depan memberikan berkongsi ilmu, anak muridnya berbual-bual di belakang. Bukan itu saja, ketika gurunya sedang belajar, ketika majlis ilmu sedang berjalan, anak muridnya bermain-main apa yang tidak sepatutnya dimainkan, seperti bermain pen, bermain handphone dan sebagainya. Itulah adab-adab seorang pelajar yang mesti menjauhkan apa saja yang menyibukkannya sehingga tidak dapat memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pelajarannya kecuali hal yang mesti dilakukan kerana keperluan. Hendaklah dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa supaya boleh menerima Al-Quran, menghafal dan memanfaatkannya. Yang bermakna hendaklah seorang anak murid itu ataupun penuntut ilmu itu membersihkan hatinya daripada kotoran-kotoran dosa supaya boleh menerima Al-Quran, menghafal dan memanfaatkannya. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, syakawtu ila waki' su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi لأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika mana dia belajar, ketika mana dia menghafal pelajarannya, dia merasakan susah, dia merasakan satu keajaiban. Mengapa dia susah nak hafal? Sebab biasa Imam Asy-Syafi'i ni sebagaimana yang kita selalu dengar, dia dapat baca sekali terus masuk, kan? Terus ingat apa yang dibacanya, apa yang dihafalnya. Pada satu hari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengulang-ulang pelajarannya tetapi susah untuk menghafalnya. Lalu dia mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syakawtu ila Waqi', aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' an su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku, tentang susahnya aku nak menghafal pelajaranku. Lalu apa kata gurunya Waqi', apa kata guru Imam Asy-Syafi'i yang bernama Waqi'? Katanya, fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, maka hendaklah kamu meninggalkan maksiat. Fa'arshadani, maka dia menunjukkan kepada an tarkil ma'asi, supaya aku meninggalkan maksiat. Lianna al-'ilma nurun. Kerana apa? Gurunya kata, kita kena tinggalkan maksiat kerana ilmu itu adalah cahaya. Lianna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke hati-hati orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini kata Imam Waqi' terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu juga dengan kita. Bila kita rasa susah untuk memahami apa yang dipelajarinya, bila kita rasa susah untuk menghafal Al-Quran ataupun menghafal apa saja yang perlu dihafal, maka cuba simak balik diri kita, cuba muhasabah kembali diri kita, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kerana kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan.
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam adalah berdosa. Wa khayrul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Bayangkan tuan-tuan, ketika kita dipenuhi dengan dosa, ketika kita melakukan dosa sedangkan kita tidak sedar kita melakukan dosa, dan kita merasakan kita ini suci daripada dosa. Ketahuilah bahawa setiap manusia itu tidak maksum. Yang dimaksudkan dengan maksum ialah terpelihara daripada dosa, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para rasul sahaja yang maksum, yang terpelihara daripada dosa, sedangkan kita tidak. Walaupun kita mengatakan kita dah buat ibadat, kita solat 100 rakaat satu hari, kita berzikir 10,000 kali satu hari, kita jangan ingat kita tak melakukan dosa. Sebab apa saja yang kita buat di dunia ini mesti tidak akan terlepas daripada dosa. Sebab itu Nabi sebut lagi, sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah. Itulah sebaik-baik orang yang berdosa. Bermakna bila kita bertaubat, bila kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa kita. Seperti seorang bayi yang baru lahir, seperti kapas yang putih bersih. Seperti itulah umpama ataupun perumpamaan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasad salaha al-jasad kullu wa idza fasada fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal lagi. Jika daging itu baik, maka seluruh badannya akan baik. Tetapi jika daging itu buruk, maka seluruh badan manusia itu akan buruk. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Sesungguh baik perkataan orang yang mengatakan hati itu menjadi baik dengan ilmu, sebagaimana bumi menjadi baik kerana dijadikan pertanian. Bermakna apa saja yang kita anggap baik tidak semestinya baik, melainkan dengan ilmu. Bayangkan ada orang yang buat maksiat, ada orang yang buat dosa, dia kata dia buat dosa ni benda baik, dia buat maksiat ni benda baik, dia berzina benda baik kata dia, sebagaimana yang difahami olehnya. Tetapi jika dibandingkan dengan ilmu, maka tidak semua apa yang manusia sangka itu baik adalah baik, melainkan dengan ilmu agama. Hendaklah pelajar bersikap merendah hati terhadap gurunya dan sopan kepadanya. Meskipun lebih muda, kurang terkenal dan lebih rendah nasab dan keturunannya daripada dia. Yang bermaksud, seorang pelajar itu ataupun seorang penuntut ilmu ataupun seorang anak murid hendaklah merendah diri terhadap gurunya, walaupun gurunya lebih jauh lebih muda daripadanya. Anak murid umur 60 tahun, 70 tahun, sedangkan gurunya berumur 15 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Maka hendaklah anak murid merendah diri dan bercakap dengan sopan santun kepada gurunya, walaupun gurunya juga kurang terkenal, tidak terkenal, tidak masyhur, tidak suhur dan sebagainya, dan keturunannya rendah, lebih rendah daripada gurunya, ataupun kedudukan gurunya lebih rendah daripada anak muridnya dari segi harta, kekayaan dan sebagainya. Anak murid mestilah menghormati gurunya. Hendaklah pelajar bersikap merendah hati untuk belajar ilmu. Dengan sikapnya yang merendah hati, dia boleh mendapat ilmu. Hendaklah seorang pelajar jika ingin mendapatkan ilmu daripada seorang guru dalam merendahkan hati. Kerana hati yang tinggi, hati yang sombong, susah untuk menerima ilmu. Bayangkan tuan-tuan,
Bayangkan tuan-tuan, cawan ini penuh dengan air. Kan, cawan penuh dengan air. Apa akan berlaku jika dimasukkan air lain? Pasti air itu akan tumpah. Sebab apa tumpah? Sebab dah penuh. Maka seorang murid mestilah menjadi seperti cawan yang di dalamnya kosong daripada air. Air ini umpama sikap sombong dan takabur. Jika kita sombong dan takabur, walaupun menerima banyak ilmu, walaupun kita mendengar banyak ilmu, tapi hati kita keras, hati kita susah untuk menerima kebenaran, maka ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Maka hendaklah kita mengosongkan hati kita, menjauhkan hati kita daripada sifat takabur, sombong, angkuh dan sebagainya, dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair bermadah, ilmu itu tidak boleh mencapai pemuda yang menyombong diri, sebagaimana air banjir tidak boleh mencapai tempat yang tinggi. Kata seorang penyair, ilmu itu tidak dapat kepada orang yang sombong, yang angkuh dan bungkak, sebagaimana air banjir tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Ini kata penyair. Yang bermakna bila seseorang itu merasakan hebat, merasakan angkuh dan sombong, susah untuk baginya mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajar mesti patuh kepada gurunya dan bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusannya. Yang bermakna pelajar mesti mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya selagi mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga pelajar hendaklah sentiasa berbincang ataupun bermesyuarat tentang segala urusannya. Diterima perkataannya seperti orang sakit yang berakal menerima nasihat doktor yang menasihati dan mempunyai kepandaian, maka yang demikian itu lebih utama. Seorang pelajar dengan seorang guru ibarat seorang pesakit dengan seorang doktor. Apa saja yang doktor nasihatkan kepada pesakit, pasti pesakit itu akan terima bulat-bulat. Pasti pesakit itu akan dengar. Bila doktor kata makan ubat satu hari 3 kali, pasti pesakit itu makan 3 kali. Jika pesakit itu tak makan satu hari 3 kali, pasti tak akan sihat dengan izin Allah. Begitu juga dengan anak murid. Bila gurunya mengatakan buatlah ini, buatlah itu, jangan buat ini, jangan buat itu, maka hendaklah mendengar segala apa yang telah diperintahkan oleh gurunya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian, janganlah seorang murid itu belajar kecuali dari orang yang lengkap keahliannya, menunjul keagamaannya, nyata pengetahuannya dan terkenal kebersihan dirinya. Inilah yang paling penting di dalam kita mencari ilmu. Sebagaimana yang dikatakan, lihatlah daripada siapa kamu mengambil ilmu. Janganlah seorang pelajar itu belajar kecuali orang diketahui seorang yang alim, seorang yang luas ilmu pengetahuannya, seorang yang berakhlak, beradab. Janganlah seorang itu tengok bila orang ini pandai cakap, terus ambil ilmu, jangan. Inilah yang kita kena tengok, apa yang disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya. Adakah cara penyampaian dengan berakhlak, dengan berhemah ataupun dengan berkasar terhadap anak muridnya, ataupun menengking anak-anak muridnya, atau menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang lucah, kata-kata yang tidak baik kepada anak muridnya. Ini mesti ditengok, mesti dilihat dari semua segi. Dan juga janganlah dia belajar kecuali dari orang yang lengkap keahliannya, menunjul keagamaannya, yang mana gurunya beramal dengan agamanya. Bukanlah dia pandai cakap tetapi tidak beramal dengan apa yang diperkatakannya, nyata pengetahuannya dan terkenal kebersihan dirinya. Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas serta para ulama salaf yang lain berkata, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Yang dikatakan oleh Malik bin Anas serta para ulama salaf yang lain yang mengatakan, ilmu yang kita ambil ini adalah agama, iaitu ilmu agama. Dan kita mesti melihat daripada siapa kita ambil agama. Takkan kita nak jumpa siapa saja kita ambil agama, tak boleh. Kita nak ambil agama ataupun kita nak belajar ilmu agama, mestilah orang yang diketahui
ataupun yang diiktiraf kealimannya di dalam sesuatu bidang. Dan pelajar mesti menghormati gurunya dan meyakini kesempurnaan keahliannya dan keunggulannya di atas golongannya, kerana hal itu lebih dekat untuk mendapat manfaat daripadanya. Sebagian ulama pada masa dulu, iaitu ulama mutaqaddimin, apabila pergi kepada gurunya, dia sedekahkan sesuatu seraya berkata, "Ya Allah, tutuplah keburukan guruku dariku dan jangan hilangkan keberkatan ilmunya dariku." Yang bermakna, para ulama salaf, para ulama yang terdahulu, apabila ingin belajar daripada gurunya, apabila ingin menuntut ilmu daripada gurunya, sebelum pergi kepada gurunya, dia akan menginfakkan sebahagian hartanya, dia akan menderma sebahagian hartanya, dia akan bersedekah sedikit daripada hartanya dan meniatkan supaya dengan sedekah yang dia sedekah ni ataupun dengan derma yang didermakannya ini, supaya Allah menutup keaiban gurunya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila keaiban gurunya terlihat, bila keaiban seorang itu kelihatan, maka anak murid ini akan mengatakan, anak murid ini akan sangsi dengan gurunya. Bila anak murid ini tidak yakin dengan gurunya, habis ilmu pun susah nak masuk. Rabi' sahabat Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku tidak berani minum air sementara Asy-Syafi'i memandang kepada aku kerana kewibawaannya." Azan. InsyaAllah kita sampai sempat azan.
billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Kata Rabi' sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak berani minum air sementara Asy-Syafi'i memandang kepadaku kerana kewibawaannya. Yang bermakna seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i, apabila Imam Asy-Syafi'i sedang mengajar, maka dia tidak berani untuk melakukan perbuatan lain walaupun perbuatan itu minum air. Ini adab seorang murid terhadap gurunya. Telah kami terima riwayat yang bersumber dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, katanya, termasuk kewajipanmu terhadap guru ialah engkau memberi salam kepada orang-orang secara umum dan mengkhususkannya dengan suatu penghormatan. Apabila kita memasuki majlis ilmu yang sedang diajarkan oleh seorang guru, maka hendaklah kita memberi salam, dan terutamanya di tempat umum, di kelas-kelas ataupun sebagainya, dalam memberi salam dan secara umum dan mengkhususkan terhadap gurunya. Hendaklah engkau duduk di depannya dan tidak memberi isyarat di dekatmu, dan tidak memberi isyarat di dekatnya dengan tanganmu ataupun mengerdipkan kedua matamu. Maka seorang murid tidak boleh memberi isyarat dekat dengan gurunya dengan tangannya ataupun mengerdipkan mata terhadap gurunya. Ketika gurunya sedang mengajar, anak muridnya tidak boleh melambai-lambai ataupun tidak boleh bermain mata dan tangan di hadapan gurunya. Janganlah engkau katakan si fulan berkata lain dari yang engkau katakan. Yang bermaksud, janganlah engkau katakan lain daripada apa yang guru katakan. Yang bermakna gurunya kata lain, tapi anak muridnya kata lain apa yang dikatakan oleh gurunya. Jangan mengumpat seseorang dekatnya, jangan mengumpat seseorang di dekatnya, dan jangan bermusyawarah ataupun janganlah berbincang dengan kawan dudukmu di majlisnya. Apabila seorang itu berada di dalam majlis ilmu, janganlah mengumpat ataupun janganlah bergurau senda, dan juga janganlah berbincang-bincang di dalam majlis ilmu. Jangan juga memegang baju jika dia hendak berdiri. Jangan memegang bajunya jika dia hendak berdiri. Jangan mendesaknya jika dia malas, dan jangan merasa bosan kerana lama bergaul dengannya. Bermakna apabila seorang guru itu hendak berdiri, janganlah seorang guru itu menahan gurunya dengan menarik-narik bajunya supaya tidak bagi gurunya pergi. Ataupun janganlah memaksa seorang guru itu mengajarnya jika gurunya merasa letih dan penat. Patutlah pelajar melaksanakan adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an tersebut. Hendaklah pelajar menolak umpatan terhadap gurunya jika dia mampu. Jika dia tidak mampu menolaknya, hendaklah dia tinggalkan majlis itu. Yang bermakna bila ada sesuatu majlis yang berkata yang tidak baik ataupun mengumpat ataupun ghibah ataupun namimah, mengumpat, mengadu domba dalam majlis itu, maka hendaklah seorang penuntut ilmu meninggalkan majlis yang dipenuhi dengan cacat cela, yang dipenuhi dengan makian, yang dipenuhi dengan kata-kata yang tidak baik. Kemudian hendaklah pelajar masuk ke tempat atau majlis gurunya dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang kami sebutkan perlu ada pada guru. Antara lain dengan bersuci menggunakan siwak dan mengosongkan hati dari hal yang menyibukkan. Bermakna bila seseorang itu berada di dalam majlis ilmu, hendaklah membersihkan mulutnya daripada bau-bau yang tidak menyenangkan, daripada bau makanan, bau bawang, bau durian dan sebagainya, kerana akan mengganggu orang di sekitarnya. Begitu juga jika kita solat, janganlah lepas kita makan kita terus solat, tapi hendaklah kita membersihkan gigi kita, memburus gigi. Kan jika tak ada burus gigi, boleh menggunakan siwak. Dan juga hendaklah seorang pelajar itu mengosongkan hatinya daripada berfikir yang selain apa yang sedang dipelajarinya.
Janganlah dia masuk sebelum minta izin jika gurunya berada di suatu tempat yang perlu minta izin untuk memasukinya. Jika seorang guru berada di satu tempat yang bertutup seperti di dalam bilik dan sebagainya, hendaklah seorang murid meminta izin untuk masuk. Jika dia benarkan masuk, barulah boleh memasukinya. Hendaklah pelajar memberi salam kepada para hadirin ketika masuk dan mengkhususkan gurunya dengan penghormatan tertentu. Dia memberi salam kepada gurunya dan kepada mereka ketika dia pergi sebagaimana disebut dalam hadis. Bukankah salam yang pertama itu lebih hak daripada yang kedua? Janganlah dia melangkahi bahu orang lain, tetapi hendaklah dia duduk di mana tempat majlis berakhir. Kecuali jika guru mengizinkan baginya untuk maju atau dia ketahui dari keadaan mereka bahawa mereka lebih menyukai hal itu. Jika dalam sesuatu majlis ilmu itu dipenuhi oleh orang ramai, kena masuk kena langkah bahu orang lain, maka tidak dibenarkan untuk melangkahi bahu orang lain, melainkan jika diizinkan oleh gurunya untuk duduk di sampingnya. Janganlah dia menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya. Jika orang lain mengutamakannya, jangan diterima. Sesuai dengan sikap Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kecuali jika dengan mengikutinya terdapat maslahah bagi orang yang hadir atau guru menyuruhnya berbuat demikian. Janganlah dia duduk di tengah halaqah majlis kecuali jika ada keperluan. Janganlah duduk di antara dua kawan tanpa izin keduanya. Tetapi jika keduanya melapangkan tempat untuknya, dia pun bolehlah duduk merapatkan dirinya. Itulah sebahagian daripada adab-adab seorang guru dan seorang penuntut ilmu yang kita mesti mengetahuinya dan beramal dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang sebenar-benarnya, kefahaman sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada apa-apa soalan? Tak ada, kan? Jika tak ada soalan, maka setakat itu sahaja kuliah kita pada malam ini, dan kita akan sambung masalah yang seterusnya di dalam bab yang sama, iaitu bab murid ataupun bab seorang penuntut ilmu. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan salawat al-asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana fi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim wa billahi at-tawfiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.